teka-teki kali ini aku akan kasih kamu teka-teki tebak logo. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak logo-logo berbagai merek sepatu yang udah pasti terkenal banget. Kalau kamu tahu dan hafal logo-logonya, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Teka-teki pertama. Kalau aku kasih gambar logo merek sepatu ini, kamu bisa nebak gak ya? Logo ini dari merek sepatu asal Indonesia. Merek sepatu lokal ini juga udah terkenal banget dan banyak peminatnya. Tapi kalau kamu lihat dari kedua logonya, kira-kira manakah logo yang asli? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, jawabannya yang sebelah sini guys. Ada nggak di antara kalian yang punya sepatu ini di rumah? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya logo kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Ini salah satu merek sepatu yang sangat terkenal dan banyak banget orang yang pakai. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Kalau kamu jawab yang sebelah sini, kamu bener banget nih. Siapa nih yang udah pernah lihat logo Nike? Pasti kalian udah pada pernah lihat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau aku kasih logo satu ini, kamu tahu nggak logo aslinya? Kalau kamu lihat kedua logonya, terdapat ada perbedaan ya. Gambar yang kiri merahnya ada di atas, dan kalau gambar yang kanan merahnya ada di bawah. Tapi menurutmu manakah logo yang benar? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana nih, kamu tahu nggak jawabannya? Yap, jawabannya adalah yang sebelah sini. Buat yang masih jawab salah, tetap fokus dan semangat ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau logo seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Logo yang kiri, macan pumanya melompat ke kiri, sedangkan yang kanan melompat ke kanan tuh. Kira-kira menurut kamu manakah logo aslinya? Jangan sampai terkecoh ya, waktunya aku mulai dari sekarang. Yap, jawabannya yang sebelah sini. Selamat ya buat kamu yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki selanjutnya, logo sepatu buatan Indonesia lagi. Yap, kamu pasti udah tahu kan logo dari sepatu Brodo. Kalau kamu tahu merek sepatu ini, kamu pastinya juga tahu dong manakah logo yang benar. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yap, betul banget. Jawaban yang benar yang sebelah sini, guys. Kamu udah benar berapa poin nih? Tingkatkan poinmu ya, guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau logonya kayak gini, manakah yang asli? Ini adalah sepatu New Balance yang juga nggak kalah terkenal. Kalau kamu punya sepatu ini, pasti bisa jawab deh. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yap, betul banget jawabannya yang sebelah sini guys. Buat yang jawabannya benar, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketujuh.
Kalau aku kasih gambar logo ini, kamu tahu nggak logo mana yang asli? Pasti kamu udah nggak asing lagi sama merek sepatu Vans ini. Kalau dilihat dari kedua logo ini, perbedaannya sangat sedikit, jadi jangan sampai terkecoh ya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya yang sebelah sini guys. Hayo, jawaban kamu apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang kalau kamu lihat baik-baik kedua logo ini, manakah yang asli? Kalau ini sih kalian pasti kesulitan ya untuk menjawabnya. Coba ditebak dulu ya, waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Kamu jawabnya yang mana nih? Yap, jawaban yang benar adalah yang kanan. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau kamu lihat logo dari sepatu ini, kamu tahu nggak ini merek sepatu apa? Buat kamu yang belum tahu, ini adalah sepatu buatan Indonesia. Tapi kalau kamu lihat dari kedua logonya, kira-kira manakah logo aslinya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Jawabannya yang sebelah sini. Gimana? Gampang kan teka-tekinya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-10. Siapa nih yang kalau sekolah suka pakai sepatu Converse? Coba dong tebak manakah logo Converse yang asli? Jangan sampai terkecoh ya. Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Jawaban yang benar yang sebelah sini. Jawaban kalian sama kayak aku nggak nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11. Kalau aku kasih gambar merek sepatu ini, kamu bisa nebak nggak? Kira-kira manakah logo aslinya? Kalau dilihat sih perbedaannya hanya sedikit, tapi bisa mengecoh loh. Langsung aja dijawab dan waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, jawaban yang benar yang sebelah sini guys. Siapa nih yang di rumahnya punya banyak koleksi sepatu Adidas? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Di teka-teki ini, aku tampilkan logo sepatu Reebok, tapi yang baru nih guys. Siapa nih yang belum tahu logonya? Wah, pasti kamu bakal kesulitan nih. Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yap, jawaban yang benar yang sebelah sini. Wah, kamu pintar juga ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13. Hayo, siapa nih yang punya sepatu ini? Kalau aku kasih logonya, kira-kira kamu tahu nggak ya? Ada perbedaan sedikit dari kedua logo ini. Jangan sampai terkecoh ya. Nah, langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana nih, udah ketemu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya, kasih tahu aku di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka-teki tebak logo berbagai merek sepatu yang mungkin ada yang kamu punya.
Nah, gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!